Halo guys, ini ada kue yang udah jarang banget ya, dan gue juga baru dengar kalau ada namanya kue bugis pengantin. Gue taunya kue bugis yang ditarik ketan di dalamnya kelapa. Nah ternyata sekarang gue nemu nih kue yang gue belum pernah lihat sebelumnya nih, namanya kue bugis pengantin. Gue penasaran. Jadi kayak gini ya. Ini kue jongkong, cuma kecil. Yuk kita lihat ya, gue mau unboxing. Ternyata ada dua warna ya. Nah inilah kenapa sebutnya bugis pengantin. Jadi ya sebenarnya bukan bugis ya, cuma ada dua tuh dikasih satu. Jadi kayak pengantin ya, jadi sepasang nih. Ya oke guys, kalau misalnya lu pengen, gue juga tahu nanti dia gue akan tanya berikan di mana. Gue mau makan dulu ya guys ya. Oke, sekarang nih saudara Aji Siswadi yang mau mencoba bugis pengantin. Gimana sih rasanya? Good. Nah ini makanan Betawi aja. Jadi kalau mau beli itu adanya dua tisak dekat rumahnya Alok. Oke. Ada pedati kemudian ini. Biasanya kan beli satu-satu, di sini ada dua. Iya. Oke Pak Heri, silakan dinikmati kue bugis pengantinnya Pak Heri. Oke. Waduh, gimana Pak Heri? Rasanya Pak Heri? Manisnya enak banget ya, luar biasa ya. Ini sekali caplok ini makanya.